Ali pun dekat-dekat nak wafat, Jibril datang masuk rumah duduk sebelah Nabi. Nabi kena tarik nyawa, Jibril pun paling pada Nabi. Nabi kata, engkau dah tak suka aku ke Jibril? Jibril kata, tak, aku tak sanggup tengok muka engkau dalam sakaratul maut. Biasa dengar hadis ni? Biasa kan? Glamour kan? Hadis ni palsu. Hadis ni palsu. Siapa yang kata palsu? Ibnul Jauzi kata palsu. Siapa yang kata palsu? Ibn Iraq Al-Kinani kata palsu. Siapa yang kata palsu? As-Suyuti kata palsu. Kerana ada dalam sanad dia tu, ada perawi nama dia Abdul Mun'im Ibn Idris Ibn Sinan, yang mana dia ni pemalsu hadis. Dan hadis ni cuma keluar daripada jalan dia. Dia tu kaki bohong. Memang orang tahu dah dia tu bohong. Jadi bila dia bawa satu hadis yang mana dia seorang je bawa, takkan nak kata dia betul, dia bohong. Kalau betul mesti orang lain dengar sama, sebab peristiwa tu berlaku dekat masjid, ramai orang tengok. Kan? Jadi saya kata palsu. Lepas tu ada orang bagi kat saya satu rakaman video, audio. Dia bagi kat WhatsApp, dia kata, ustaz tolong dengar. Ada seorang ustaz komen. Ustaz tu dia komen saya punya pandangan. Dia kata, tuan-tuan jangan percaya ni yang kata palsu ni. Hadis ini paling kurang pun hasan. Jauh lari tu kan. Paling kurang pun hasan. Sebab hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Tuan-tuan, saya jadi pelik. Macam mana boleh ada dalam Sahih Muslim kan? Apa? Kalau ada dalam Sahih Muslim, takkan Suyuti tak tahu? Suyuti kata palsu. Ibn Iraq kata palsu kan? Dia kata hadis ni ada dalam Sahih Muslim. Hadis ni disahihkan, paling kurang adalah hasan. Yang daif kan tuan-tuan, cuma Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni tuan-tuan, jangan percaya kat dia. Sebab dia ni anak murid Ibnu Taimiyah. Mereka menjadi rujukan kaum muda. Tuan-tuan, masyarakat yang dengar, dia tak tahu apa. Dia kata, ustaz kata hasan, kami boleh pakai. Orang yang belajar hadis, dia tahulah tara ustaz ni macam mana, duk menipu. Kalau kita duk depan ustaz ni, kata ustaz nak tipu pada-pada lah ustaz. Kita bukan nak pelekeh ustaz, tapi jangan cakap benda yang ustaz tak tahu. Ibnul Jauzi meninggal 579. Dia meninggal tahun 579 Hijrah, Ibnul Jauzi. Ibnu Taimiyah 728 Hijrah meninggal. 200 tahun lepas Ibnul Jauzi meninggal, Ibnu Taimiyah baru lahir. Kok mana Ibnu Jauzi anak murid Ibnu Taimiyah? Rupanya dia tertukar dengan Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia ada beza. Ibnul Jauzi orang lain, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang lain. Tapi dia keliru, dia tertukar. Nampak sangat dia tak buat kajian, main hentam. Yang itu kita tak mau. Kalau betul ada khilaf, kita iktiraf. Memang ada khilaf, sebahagian kata sahih, sebahagian kata da'if. Tapi kalau tak ada khilaf, sepakat, maka kita katakan hadis itu secara ilmu nazari, setelah dibuat kajian oleh ramai ulama dan mereka sepakat kata hadis itu palsu, hadis itu da'if, maka kita terimalah. Contoh macam ada hadis, sepakat ulama kata ia da'if. Hadis apa? Hadis sapu atas jabirah kan? Kita bincang itu dalam fikman haji. Sapu, bila tangan kita kena simin, kita ambil uduk, kita kena sapu atas simin tu kan? Ada hadis, tapi hadis itu kata Imam Nawawi, sepakat ulama hadis kata da'if. Tetapi fiqahnya diamalkan. Fiqah diamal sebab ulama guna kias. Kan kita ahli sunnah guna Quran sunnah ijma' kias kan? Dia kiaskan dengan sapu atas tokin. Kan ada hadis sapu atas tokin tu sahih kan? Jadi bila tangan anggota wuduk kita kena simin, sapu atas simin tu cukup. Kerana kias sapu atas tokin. Bahkan lebih utama untuk sapu atas simin, sebab tokin tak ada apa dengan mudarat, tak ada apa, tak ada sakit pun. Boleh sapu. Apatah lagi yang ada sakit, boleh sapu atas simin. Hadis yang ada daif, tapi ulama guna kias dan menjadikan hadis daif tu sebagai dalil sokongan saja.
Yang ni sepakat. So tak boleh ada tiba-tiba ada orang kata, tak sebenarnya hadis yang sapu atas tu mutawatir tu standard Quran. Kita pun kata jangan bohonglah. Takkan Imam Nawawi tak tahu kan? Jadi yang tu disiplin tu kena ada.